Lagi di Terminal 3 Ultimate. Janjian kumpul di depan Old Town White Coffee, sebelahnya Burger King. Ini rombongan-rombongan yang mau berangkat ke Turki nih. Tadi barusan di nyerahin bagasi. Adil, udah makan, udah kenyang? Udah. Tadi makan apa? Soto. Enak nggak sotonya? Lumayan. Mas Nabil mana? Sadil? Nggak tahu. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama-tama terima kasih sudah on time datang untuk persiapan kita perjalanan ke Turki. Dan insya Allah mulai hari ini tanggal 11 Juli kita akan terbang ke negara Turki dengan pesawat Turkish Airlines jam 9 malam. Direct flight sekitar 11 jam. Ya, kurang lebih 11 jam. Kita tidak ada stopover, langsung mendarat di Istanbul. Itu besok pagi, artinya tanggal 12 Juli jam 5 pagi, 5 lebih 5, sekitar jam itu. Nanti di pesawat ada dua kali makan malam dan makan pagi. Lalu seating arrangement sudah kita usahakan per kamar sebelahan, ya, untuk Fekot Jakarta Istanbul. Nanti kita kembali insyaallah tanggal 20 Juli untuk penerbangan langsung juga dari Istanbul ke Jakarta dan tiba di Jakarta sekitar jam 5 sore, jam 5 sore. Nanti untuk lebih detailnya ada di hal-hal perhatian. Kita sudah bagikan paspor dan boarding pass. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah dapat paspor dan boarding pass. Sudah. Ya. Nanti kita akan masuk ke imigrasi di sebelah sana di ujung. Ya, imigrasi. Nanti dicek dulu hand carry masing-masing. Yang berani mau bawa botol minum silakan. Kalau nggak boleh ya dibuang. Ya, karena di dalam juga ada yang jualan, cuma harganya lebih mahal. Kalau mau bilang aja mau minum obat. Kalau di mereka baik ya biasanya dikasih, kalau tidak terpaksa harus dibuang. Ya, kalau dia untuk yang termos jangan sama termosnya dibuang, airnya aja dibawa, sayang. Oke, kita boarding
jam 20. Kita boarding jam 20, artinya jam 8 malam kita sudah mulai masuk ke pesawat ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan sebelum jam 8 sudah ada di gate 8. Gate 8 itu nggak jauh, jadi setelah turun tangga itu sekitar kelihatan kok gate 8 ya. Jadi Bapak Ibu yang mau sholat maghrib di dalam ada, lebih nyaman ya di dalam. Lalu yang mau makan pilihannya lebih banyak di sini dibanding di dalam. Di dalam ada tapi kafe-kafe boleh, lebih ke kafe gitu ya. Itu silakan pilihannya, nanti mau duluan mau sama-sama itu pilihan Bapak Ibu ya. Oke, Turki kita akan menginap selama 7 malam di beberapa kota. Tiap hari kita pindah ya, pindah dari satu kota ke kota lainnya. Tentunya memang sangat amat perlu disiplin Bapak Ibu, terutama mengenai waktu ya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, karena kita rombongan dari beberapa travel, nama program kita Wonderful Turki ya. Jadi kalau Wonderful Turki itu nama program kita, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk selalu on time ya. Nanti akan ada instruksi setiap harinya, bangun jam berapa, sarapan jam berapa, nanti kita berangkat jam berapa. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya, karena kalau satu aja telat berarti yang lain menunggu ya. Semua kita koordinasikan bersama di grup WhatsApp ya. Bapak Ibu semua sudah ada di, sudah saya infas di grup WhatsApp. Perbedaan waktu antara Jakarta waktu Indonesia bagian barat dengan waktu di Turki adalah 4 jam Turki di belakang waktu Indonesia bagian barat. Artinya let's say sekarang jam 6 tinggal dikurangi 4 jam aja ya. Jadi di Turki sekitar jam 2 sama siang. Dengan Saudi betul ya. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan, kalau mau telepon keluarganya, mau video call keluarganya silakan. Di bus kita ada wifi, di hotel kita ada wifi gratis, tapi mohon di bus jangan pakai video call atau game karena kapasitas wifi-nya terbatas yang di bus ya. Oke, untuk apa lagi ya? Untuk pakaian di sana musim panas, jadi disesuaikan. Topi harus dibawa, kacamata hitam harus dibawa, payung harus dibawa, body lotion, vitamin, itu semua sudah disiapkan Bapak Ibu ya. Jadi di sana akan banyak fisik kita karena jangan banyak berjalan, tapi jangan khawatir, jalannya kita pelan-pelan. Jadi semua bisa, biar bisa menikmati. Nanti kita mendarat jam 5 pagi dan fajarnya jam 5.30. Artinya nanti sholat subuhnya Bapak Ibu itu di pesawat, begitu udah mau siap-siap mau mendarat kan ada di layar misalnya 2 jam mau mendarat, 1 jam mau mendarat, itu kira-kira sekitar setengah jam mau mendarat. Sholat subuh cepet-cepet tayamum aja kan, cuma 2 rakaat aja, jangan lebih lagi ya. Karena kalau di selam mendarat itu fajarnya jam 5.30, jadi udah nggak keburu. Dan lagi musola di dalam setelah keluar pesawat itu tidak ada, adanya setelah imigrasi ya. Saya sudah bilang Bapak Ibu bawa pakaian di dalam hand carry ya, karena kita tidak ada waktu ke hotel dulu, nggak ada. Jadi begitu sampai nanti kita akan langsung jalan imigrasi ambil bagasi. Bagi yang mau ganti baju di pesawat lebih baik, begitu mau mendarat sikat gigi ganti baju. Yang nggak mau juga nggak apa-apa, tinggal semprot-semprot aja ya, yang penting tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kalau yang mau ganti baju di setelah mendarat boleh, saya sarankan setelah imigrasi.